Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana nak guna scroll bar di dalam developer tab ini. Okey, sebelum kita melukis scroll bar tu, pastikan di atas ribbon ada satu tab baru, nama dia developer. Okey, kalau tidak ada, developer ni boleh kita ambil daripada file. Kemudian dekat options, di dalam customize ribbon, okay, di sebelah kanan sini adanya developer. Just letak tick mark dekat sini, kemudian klik OK. Nanti dia akan keluar developer dekat sini. Okay, cara untuk menggunakan scroll bar adalah, okay, pergi dekat insert tab dekat sini, under control, gunakan yang di atas ini sahaja. Kerana yang di bawah ini adalah lebih kepada web base. Okay, so kita gunakan yang di atas ini, ambil scroll bar di sini. Okay, tapi sebelum kita melukis scroll bar tu, kita perlu sediakan apa yang kita nak buat dulu. Okay, so contohnya saya ada satu dekat sini, tahun, untuk saya asosiatkan dengan dengan scroll bar tadi. Okay, saya warnakan sikit supaya akan nampak. Alright, so kita akan buat dekat sini scroll bar ya. Scroll bar. Alright, kita dah ada tahun dan scroll bar tu nanti bila saya lukis, kita akan linkkan dia, sambungkan dia dengan tahun ini supaya bila kita gerakkan dia punya arrow, tahun itu pun akan bergerak juga. Okay, so caranya ke developer, insert, ini adalah scroll bar yang saya maksudkan. Kita boleh lukis menegak ataupun melintang. So, untuk hari ini saya akan lukis menegak lah. Okay. Klik saja sekali akan dapat cross yang kecil macam tu. Kita draw. Okay. So bila kita draw, dia akan jadi macam ni kan. So nanti dia akan jadi bar yang ada elevator yang boleh kita gerak naik dan turun. Okay. Selepas kita melukis, kita perlu ingat dia perlu diisikan dalam properties ni. Supaya properties tu boleh bergerak dengan seiring dengan data yang kita nak sambungkan tu. Okay. So untuk mendapatkan propertiesnya, kita mesti right click dekat scroll bar tadi. Ambil format control. Okay, dia akan keluar yang ini. Alright, bila kita ambil format control, kita perlu isikan dekat control tab ni apa yang diperlukan. Okay, contohnya current value, saya akan buang yang kosong ni kerana current value kita nak dia tidak ada isi apa-apa. Okay, so minimal value yang kita nak letakkan, anda boleh letakkan seminimum yang anda suka. Okay, contohnya saya nak letak sini satu. So, saya nak letak tahun. Eh. Untuk tahun, saya akan letak sini 1990. Tahun yang paling minimum lah. Okay, kemudian maximum value, mungkin anda nak letak 2020. Okay, jadi banyak. Kalau nak sikit, kita boleh tukarkan dia menjadi 2010. So, ada kat situ eh. So, incremental change, setiap kali kita klik, dekat arrow ni, dia akan naik setahun-setahun. Okay, so dia akan tukar perubahannya 1990 ke 91, 92, 93 macam tu. Okay, tapi apabila kita gerakkan dia punya scroll bar ni, nanti change dia tu akan jadi 10 tahun. So, 1990, 10 tahun kemudian. Macam tu. Okey, kalau tak nak 10 tahun, kita boleh tukar dia kepada 5 tahun. Kita cubalah eh. Okey, kemudian sell link. Okey, since kita nak linkkan, nak sambungkan dia dengan di sini. So, apa yang perlu kita buat? Just click dekat dalam sini dan sambungkan dia di sini. Just click yang warna kuning tu. Okey, ini untuk bagi cantik saja. And then click okey. Alright. So, apa yang kita dapat ni? Bila saya klik macam ni, nampak tak tahun dia akan menaik. Satu tahun, satu tahun. Tapi apabila saya klik dekat sini, dia akan jadi 5 tahun, 5 tahun. Perasan kan? Itulah dia penggunaan scroll bar. Nanti untuk macam dashboard ke apa ke, scroll bar ni boleh kita asosiatkan dengan carta. Supaya nanti kita, bila carta tu regulate, tahun tu regulate, dia akan dapat data yang berbeza. Itu sahaja. Terima kasih. Jumpa di lain masa. Assalamualaikum.